Hai guys, selamat kembali. Proton Limited Series tahun 2021. Ini adalah Iris R3 versi limited edition dan dia didatangkan juga dengan 3 model yang lain, iaitu Saga R3, Persona dan Izora Black Edition. So dalam video ni saya akan terangkan serba sedikit tentang apakah upgrade ataupun penambahbaikan daripada segi kosmetik 4 model ni, iaitu Saga R3 dan Iris R3, Persona Black Edition dan Izora Black Edition. Sementara tu saya sekarang berada di Johor Bahru, showroom Juara Mulia Motor. Kalau korang berada di sekitar Johor Bahru, korang nak mencari kereta Proton, korang boleh datang ke showroom ni, Proton Juara Mulia Motor dekat area Bakar Batu. So tanpa membuang masa, jom kita tengok 4 model ni. Strategi Ascend Rider Fight Conquer. So untuk harga, kita terangkan daripada segi harga dulu. Untuk harga Saga dan Iris adalah R3 limited edition. Saga yang sebelum ni premium harga dia RM39,800 dan sekarang R3 limited ni dia jadi RM42,300. Wow. Sementara Iris daripada RM57,000 menjadi RM52,900. So untuk limited edition R3, Saga dan Iris ni ada kenaikan sedikit, tapi nanti saya akan terangkan apakah yang di upgrade. Untuk Persona dan Izora pula adalah Black Series. Sebelum ni harga Persona without insurance RM54,600, sekarang menjadi RM54,700, naik RM100 saja. Tapi apakah perbezaan dia, nanti kita akan terangkan. Dan Izora pula daripada RM66,800 menjadi RM67,800 on the road without insurance, iaitu kenaikan RM1,000. Kita akan terangkan apakah perbezaan dia. So untuk versi Iris R3 Limited Edition ni, kalau korang tengok nampaklah line warna kuning dekat dia punya grill berbentuk busur. Ni ini adalah infinite grill, dan kemudian dekat lip spoiler bawah ni pun ada satu garisan kuning. Kemudian yang paling ketara adalah daripada segi sisi side mirror, telinga dia pun warna kuning. Kemudian ada stiker R3, tulisan 83. 83 ni dikatakan adalah nombor yang di carry over daripada jentera Iris yang digunakan dalam rally. Wow. Lip skirting bawah ni pun warna kuning, dan dekat atas ni pun ada disiapkan dengan dia punya sunshade R3 Race Rally Research warna kuning juga. Dan kalau korang perasan satu perkara, sport rim dia berlainan. Sebenarnya ni bukanlah satu design sport rim yang baru. Ini adalah sport rim yang pernah digunakan lebih kurang 10 tahun yang lepas, iaitu pada Satria Neo CPS. Wow. Sport rim ni bersaiz 16 inci dan saiz tayar dia adalah 185, 55 dan R16. So sport rim ni memang dah lama kita tak nampak pada kereta Proton, dan akhirnya sport rim R3 dengan spoke yang berkembar, saya tak tahu 16 ke 18, kembali. Dia ada satu badge limited edition, ada tanda 3 kat sini dan logo R3 dekat sana berwarna kuning. Kemudian dia punya belakang pun macam ada sunshade warna kuning. Spoiler dia ada stiker bahagian sisi sebelah sana dengan sini, tulisan R3 warna kuning juga, dan bahagian rally diffuser bawah tu ada stiker warna kuning juga. So kita nak tengok daripada segi bahagian dalaman dia. Jom. Wah. So daripada segi bahagian dalaman dia, masih lagi kita nampak profil yang kuning campur hitam. Actually kuning campur hitam ni adalah satu identiti yang dibawa oleh Satria Neo lama. Kalau korang pernah ingat dulu ada Satria Neo Rally warna kuning. So warna kuning ni adalah carry over daripada identiti tahun 2010 macam tu, daripada Satria Rally. Dia ada satu badge khas, ini adalah stiker saja, R3 Limited Edition 3. Kemudian dekat tombol aircon ni memang ketara warna kuning, kuning, kuning. Leather seat didatangkan dengan fully leather. Kalau sebelum ni Iris didatangkan dengan semi leather saja. Bahagian tengah ni fabric, kemudian tepi saja yang leather. Ini semua leather dan dia ada garisan stitch warna kuning. Kemudian dekat seat dia pun ada tulisan R3. Wah. Tapi tu jahit. Gear knob ni pun ada leather yang dijahit dengan warna benang warna kuning. Satu lagi, dekat dia punya steering ada profil yang berwarna kuning. So banyak warna kuning dekat sini, termasuk dengan dia punya aircon van pun warna kuning. Dan satu lagi, semua cabut kuning. Meter cluster dia, RPM dengan speedometer tu warna kuning. So ini adalah kereta kuning. Tak habis dekat situ, dia punya karpet dia pun kuning. Kalau sebelum ni warna merah keliling dia, yang ini ada tulisan R3 Limited Edition 3 kuning, warna juga. Kuning juga.
So boleh katakan iris tadi penambahbaikan dia hanyalah daripada segi kosmetik semata-mata. Dia tak ada perubahan daripada segi powertrain. Paling besar dia punya spoke rim daripada 15 jadi 16 inci. Kemudian dia punya leather seat lah. Tapi walau macam mana pun ini adalah limited edition. Bermaksud limited edition ni unit dia tak banyak. Untuk iris hanya dibuat 1000 unit. Untuk Saga 3000 unit, Exora 500 unit dan Persona hanyalah 2000 unit saja untuk unit yang ni. So ini adalah Persona, Persona Black Edition. Sebenarnya sebelum ni memang tak ada color hitam tak ada color hitam untuk Persona ataupun mana-mana model Proton yang lain. Saya pun pelik juga kenapa banyak company car maker sekarang tak buat warna hitam. Honda, Pro 2, semua dah tak ada color hitam. Adakah color hitam ni tak ramai orang beli? Bagi saya, color hitam ni adalah color yang menarik sebenarnya. Sebab dia kalau polish ataupun kalau coating, tak ada color yang akan lebih naik ataupun lebih shining daripada color hitam ni. Proton sendiri dah tak keluarkan color hitam dalam diorang punya lineup kereta saya rasa dah banyak tahun. So akhirnya ini adalah Persona tapi masih lagi limited edition, yang mana dia punya perubahan kat depan ni kita tak nampak banyak. Kecuali first kali bahagian sini sebenarnya kalau dulu dia adalah warna hitam, tapi sekarang disebabkan body dia warna hitam, dia tukarkan menjadi warna gold, rose gold. Dia punya bahagian grill chrome kat sini. Kalau sebelum ni dia warna chrome, sekarang dia dah tukarkan menjadi warna gloss black hitam. Kalau macam versi R3 Saga tadi dia warna kuning, tapi untuk black edition Persona dengan Exora warna hitam. Spoke rim masih sama design dia, tapi kalau sebelum ni dia dual tone warna gunmetal bahagian dalam tu, tapi sekarang warna gold. Dan dia ada stiker memanjang warna rose gold juga sampai ke bahagian belakang. Bahagian dia punya diffuser bawah ada satu garnish warna gold, tapi ini bukan stiker, dia cat. Dan dia punya emblem Persona dekat sini warna gold. Itu saja. So kita nak tengok pula bahagian dalam. Okay, jom. Baik, daripada segi dalaman memang tak ada apa-apa yang berubah kecuali dia punya gold sikit-sikit finishing dekat sini lah. Tapi kuning, apa yang kuning, baru kuning. Adalah kuning. Dia punya leather seat. Kalau sebelum ni sama juga macam Iris, dia menggunakan semi leather, tapi yang ni dia bagi fully leather. Leather dia agak lembut bahagian tengah ni dan ada jahitan berwarna gold. Tapi daripada segi player, player dia downgrade daripada yang premium punya, dia bagi macam Persona executive. Bermaksud player yang ini Android, dia tak ada voice command dengan tak ada internet lah. Tapi kalau kita tengok daripada segi harga Persona ni, dia cuma naik 100 sahaja, RM100. So dekat sini kalau korang beli versi yang black edition ni, korang akan rugi daripada segi player, tapi korang akan untung daripada segi leather seat. So antara yang mana satu korang lebih prefer, antara player voice command dengan internet ataupun leather seat. So Exora, masih lagi Exora yang sama, dah satu dekad lebih. Tak ada banyak perbezaan kecuali ada bahagian stiker gold kat depan ni dengan bahagian lampu LED bawah tu keliling dia ada gold. Kemudian stiker dekat tepi warna gold, dengan bahagian belakang ada dekat diffuser dan dia punya badge Exora warna gold. Dan bahagian dalaman kalau sebelum ni sama juga macam Iris dengan Persona. Sebelum ni dia bagi semi leather dan sekarang dia bagi fully leather. Dekat bahagian benang tepi tu pun jahitan bagi warna gold. Tapi untuk Exora ni dia ada bagi satu fungsi ekstra, iaitu dia ada bagi DVR. Dia ada buat satu USB tambahan dekat atas tu macam Proton X70. Dan dia punya bahagian center console player tu pun warna gold juga. So itu saja perbezaan untuk Exora ni. Saga. Saga pun sama untuk versi R3 Limited Edition 2021 ni juga didatangkan dengan serbuk kekuningan. Front grille, lip spoiler bumper depan, sunshade depan dan belakang, stiker nombor 82 bahagian sisi, diffuser belakang, semuanya warna kuning. Bahagian dalam fully leather dengan jahitan benang kuning, center console, meter cluster, R3 emblem dan yang paling penting side mirror. Telinga dia nak juga warna kuning. Wow. So, ini adalah serba sedikit tentang limited series 4 variasi Proton tahun 2021 ni, iaitu R3 dan Black Edition. So, apa pendapat korang tentang upgrade Proton kali ni tahun 2021? Bagi saya, pendapat saya mungkin ini boleh menjadi satu kepelbagaian variasi untuk korang pilih, terutamanya pada peminat kereta yang berwarna hitam, sebab banyak company car maker dekat Malaysia ni dah tak keluarkan warna hitam, especially Honda, Pro 2 dan Proton. Itulah serba sedikit dan kita harap kita nak lihat banyak lagi upgrade model-model yang lebih baru, model-model yang lebih baik, canggih di masa akan datang untuk kereta-kereta nasional negara kita ni. So, terima kasih kepada korang semua yang menonton dan
Dan sekiranya video ni bermanfaat untuk korang semua, bantu saya dengan dua klik. Klik button like dan klik button subscribe. Follow Instagram saya, Nas Abdullah Official. Dan salam strategi. Fight. Conquer. Conquer. Yo, itu tadi guys ya. Proton Limited Edition R3. Wah, mantap banget ya. Jadi, Anda mau pilih yang mana? Ikut kemampuan ya. Jangan dipaksakan. Oke, guys ya. Oke, jadi bagi peminat-peminat Proton pastinya sudah menunggu dan sudah boleh di booking kayaknya ya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Dia Bosku. Assalamualaikum. Bye.